Saudara, setelah sukses di beberapa kota seperti Surabaya dan Medan, Robopark Indonesia hadir di Daerah Istimewa Yogyakarta. Robopark merupakan wahana edukasi bagi masyarakat pecinta robotik yang menampilkan pertunjukan robot dan edukasi animatronik. Mengangkat tema Say Hi to Autobots, event Robopark yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan di Sleman ini bertujuan mendukung pemahaman masyarakat terhadap teknologi masa depan. Event yang menghadirkan inovasi terkini di bidang robotik dan kecerdasan buatan atau AI ini memamerkan lebih dari 10 robot yang bisa berinteraksi dengan manusia seperti restoran robot, dancing robot, autocar, robot catur, dan robot do-it-yourself bagi siswa sekolah. Selain robot yang profesional, terdapat eksibisi dari komunitas robot asal DIY dan sekitarnya yang diikuti lewat kegiatan field trip dari siswa sekolah mulai SD hingga SMA. Kita bertujuan untuk ya generasi muda ini semakin mengenal bagaimana teknologi dekat dengan mereka dan bagaimana teknologi ini menunjang kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya tentunya dengan kompetisi dengan negara-negara lain. Ya, negara Indonesia punya potensi yang besar, ya terutama di Yogyakarta ini merupakan kota pendidikan, ya generasi muda harus lebih mengenal akan teknologi yang ada. Dengan adanya event ini, diharapkan masyarakat lebih memahami betapa pentingnya adopsi teknologi di mana hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI bukan sekedar tren teknologi, melainkan kunci keberlanjutan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.